reject. Aduh, pasti gue gak ada kalau habis lahiran. Paginya, aku, suamiku, dan sahabatku tiba-tiba beride, lari yuk, car free day gitu kan, seru-seruan. Ya udah yuk bertiga. Selalu seneng banget dia, karena dia kebetulan lahirnya bersih, putih, pipinya merah-merah gitu. Tidak bisa terlukiskan lah apa rasa bersyukur saya, rasa apa terima kasih saya gitu, alhamdulillah. Pas lahir tuh kerap perasaannya tuh kayak oh my god, I have a baby gitu. Ya Allah gitu. Aku punya bayi. Kan kalau hamil kan cuman ya udahlah kelihatan nih kaca gendut-gendut seksi gitu kan. Buntil matok, mil centil makin montok. Iya gemes. Habis tadi aku makan-makan pipinya. Ah lucu. Kalau bisa dikunyah deh. Tapi dia jarang nangis soalnya, jadi mesti dipancing-pancing. Lucunya dulu waktu di 4D dia sempat ada pose ngenyot jempol kaki. Untung nggak gitu sekarang. Jarinya panjang-panjang. Kayak bapaknya kayaknya. Hidungnya kayak bapaknya, katanya kayak aku. Sing! Dikasih tuh obat sedikit itu kecil di situ. Gak ada infus. Oh infus. Norak banget lo di puskesmas mandi pakai obat kecil. Gila kecil. Yang itu painkiller. Ibu gimana sih salah? Gak cuma di infus. Ya itu painkiller. Obat sakit mah kali dimasukin. Obat wasit. Waduh, lihat Ayu, kayak gitu deh ya, tetap centil, tetap kemayu ya yang ya. Ya itulah dia si Ayu yang kemayu, dimana dia hari ini kayaknya bahagia sekali. Walau sedikit agak layu. Lucu. Habis itu dia ke kampung Melayu. Terus yang? Ayo lanjutin ini. Dong Ayunya. Lanjutin Ayunya juga, belakangnya yuk juga. Ya kalau Ayu sih dari dulu aku kenal dia
emang orangnya udah bling satan ya, cuawaan, terus belasak busuk. Nah tapi ya mungkin berubah pada saat udah apa namanya ya hamil, ya udah nggak bling satan lagi, tapi tetap aja ya kata-katanya centil-centil, mulutnya itu ini banget masih. Tapi berdasarkan ceritanya Ayu tuh ngejalaninnya pada saat proses persalinan tuh kayaknya sabar banget ya, ya. Dia nggak sama sekali ngeluh, aduh apa katanya. Diceritain nama itu ya mertuanya. Benar-benar cuma zikir, terus ya udah gitu ya. Benar jadi yang udah aja melahirkan. Gitu. Oh iya buat Akila, pokoknya jadilah anak yang soleha, berbakti sama orang tua. Rajin sekolah. Tadi disusuin satu susu aja. Tambahkan. Ada perlaknya jadinya anget banget. Bentar kalau mandi apanya Bu? Bentar kan Bu. Nah, ini gini-gini bukan gini-gini. Ntar kalau mandi sama ibu gini-gini. Kan yang atasnya. Loh, enggak dong, ini enggak boleh. Oh salah ya? Ya kan turun sedikit. Ini bukan kamu lihat dari samping sana kamu lihat. Panjang. Jadi kalau mandi, kamu juga dulu gitu palanya. Jadi setiap mandi begini-gini nih. Cuuuut. Ya jangan lah. Kepala banget kan sensitif. Nggak tahu. Tuh kan merah nangis kamu sih. Sebenarnya soalnya kan karena dia lahir normal mungkin ya, jadi kan ngedorong. Jadi bentuk kepalanya tuh enggak bulat kan, jadi agak-agak sedikit lonjong gitu. Terus kata ibu tuh dulu kamu juga gitu, tapi kalau mandi pelan-pelan ibu gitu. Ini ibu tekan-tekan dikit gitu kan. Tapi pelan-pelan banget dan itu cuma di bagian belakangnya. Oh ya udah. Tapi sampai sekarang belum belajar mandiin bayi ya. Just a little bit caught in the middle life is a maze. Slow it down, make it stop. Waktu kemarin ada teman-teman yang kamu ini gimana nih yang ngopernya, gendongnya. Karena kalau ngoper kan emang susah kan. Kalau ngoper tuh nggak segampang itu gitu kan. Jadi apa namanya ngoper tuh mesti benar-benar ya hati-hati banget lah. Jadi ngopernya tuh mesti pelan-pelan harus. Kadang-kadang mesti dari awal aja gitu dan dia kan bingung apalagi dia aku aja kalau ngoper masih bingung. Ini saya sih masih di sini seperti saya. Kalau kamu takutnya apa? Takut seleo gitu ya, takut salah-salah pegang. Iya, takut salah pegang terus ngaruh ke tulangnya dia jadi masalah atau apa takut. Iya kan kita pikir panjang, aduh jangan sampai nih anak kan ada tuh tulang punggung yang skleriosis lah, osteoporosis lah, apalah gitu. Jadi gitu, jadi takut saya. Standing in a line, wondering why it don't move, trying to get in, watching people break the rules. Maybe the man in charge doesn't like my face, but then this world's not always good, and nothing's real but love. Nothing's real but love. No money, no house, no car can be the love. Watch us open mouth.
as we joke around like fools. See who can be the worst. Ah, ini Akil di sini. Jadi perempuan, kayak ibunya. Jadi kan tapi jatuh keren nanti. Tadinya kita ini ya, tadi kita agak berdebat karena menurut dia ngapain sih udah ntar aja nggak usah deh, kesian kan kalau dia mikirnya gitu. Tapi kan takutnya kan ternyata mama juga punya pemikiran yang sama ya, kalau nggak dari sekarang nanti takutnya tambah gede tambah sakit lagi, terus bolongannya nggak tahan lama. Jadi yaudah deh kata dia, nangis dong, ini kulitnya berbadak sakit. Tapi aku kan ngerekamin ya. Jadi sama tinggal tega juga, tapi akhirnya oh ini anak suaranya juga gitu, cuman dia lagi tidur gitu kan, terus kan ditandain dulu, terus ditusuk, padahal sih udah ditusuk, tapi nangisnya masih kayak bentaran gitu. Tapi yang keduanya mungkin karena dia udah agak sadar, jadi nangisnya lebih kencang. Tapi itu cuma 3 tangisan, cuma udah selesai. Insya Allah ya dia nggak cengeng. Insya Allah. Dia anak yang kuat. Pulangnya agak mundur karena biasa ada ini ya, kalau misalnya bayinya darahnya sama kayak ayahnya itu ada kecenderungan untuk jadi lebih kuning gitu. Tapi alhamdulillah hari ini boleh pulang. Terus jadi besok mau jemuran sama kakak Taki sepupunya jam 6:30 pagi. Jadi ternyata biasa yang namanya kuning-kuning itu. Tadi aku sempat khawatir gitu kan, sempat nangis ya. Nanti kan apa sih bayanginnya, kesian banget gitu. Biasanya dilihatnya di box terus nanti di sinar-sinar gitu di dalam. Tapi ternyata alhamdulillah dia di sinarnya cuma 1x24 jam. Abis itu besok pagi insya Allah kita jemur ya di matahari pagi gitu. Ya khawatir lah, lumayan khawatir, tapi ya percayalah, pasti insya Allah baik-baik aja lah, dokter juga bagus, semua rumah sakit udah bagus aja ya. Awal nggak pernah nyaman sama kamera, apalagi sama blitz lampu-lampu itu dia nggak nyaman. Jadi mau nggak mau dah ya. Nah, cuman ini karena ada anaknya, dia itu jauh lebih protektif. Soalnya dari awal dia udah bilang, aku nggak mau ya kalau nanti ada foto-foto kena blitz. Pokoknya turun keluar lift langsung masuk mobil. Sebenarnya mencegah agar si bayi nggak kena blitz atau nggak riwe
itu dia memang fungsi seorang ayah. Akhirnya sampai begitu masuk mobil, dia kan yang gendong. Kenapa? Aku sibuk SMS-an. Itu koordinasi sama Hatam Komplek. Karena banyak banget mobil yang ngikutin di belakang. Mau ngapain sih ngikut-ngikutin? Ya Allah, emang lagi lomba Tamiya? Kan kita lagi mau pulang, abis mau tidur di rumah. Baru juga masuk rumah, masa tiba-tiba rumah mau dikerubutin. Langsung disambut dengan upacara adat yang tujuannya sebenarnya satu, untuk mendoakan, dan itu adalah syukuran untuk pemberian nama, ya. Namanya itu Mongunde, adat Gorontalo. Jadi sebenarnya kalau adat Gorontalo itu banyak adatnya, tapi itu untuk semata-mata berdoa dan bersyukur. Banyak yang dateng, terus didoain namanya, nama lengkapnya sesuai dengan artinya kan. Akilah, wanita yang cerdas, insya Allah. Dewi, ala Dewi-Dewi dengan nuansa surgawi. Dan yang terakhir adalah Humaira. Itu panggilan sayang Rasulullah SAW buat istrinya yang kemerah-merahan, yang cantik. Jadi insya Allah menjadi wanita yang cerdas dengan nuansa surgawi, yang insya Allah cantik lahir batin gitu. Oh, namanya amin amin. Terus jadi hari ini mungkin dengan ada tadi lilin-lilinan kan, itu kan tadi ada cahayanya, terus cahayanya itu adalah cahaya-cahaya untuk semoga bercahaya sang putri. Terus ada perlambang beras itu untuk kemakmuran insya Allah. Dan koin-koinan uang itu untuk keberkahan rezeki insya Allah lancar. Tadi kan kening-kening kita, pokoknya dalam upacara Gorontalo itu sebelum memulai upacara atau sebelum dimulai acaranya itu di bondo itu didoain ya, didoain kening dari, pokoknya dari kepala, dari ujung kepala sampai ujung kaki insya Allah selalu dilindungi dan dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, dan selalu dalam perlindungan, dalam keberkahan gitu. Jadi namanya di bondo ya. Itu dulu kita juga gitu waktu mau nikah, segala nih 4 bulanan 7 bulanan semua ada. Jadi enak, seru, nggak cuma acara-acara kayak wah
mungkin pilihin apa gitu, seru-seruan, tapi memang ada maknanya dan maknanya dalam doa. Alhamdulillah sampai sekarang padat, dan abis ini sih pengen pulang istirahat. Cuman ini dia yang kita tunggu-tunggu. Katanya langsung begadang-begadang, tapi insya Allah dia pengertian gitu. 3 jam, 3 jam, 3 jam, begitu malam tidur terus sampai pagi gitu. Alhamdulillah insya Allah. Ya doain sih. Tapi gak apa-apa, kalaupun begadang itulah tantangan pertama. Menurut kamu dia bangun gak? Pastilah, normalnya bangun. Say forever now.